gas los. Let's go. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Terus Pak, Pak. Terus, terus. Agak kiri, 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 kiri. Kiri Pak, kiri. Yang kiri dong, kanan. Kanan Pak, maaf. Lurus. Kanan Pak, kanan, kanan Pak. Kanan, kanan Pak, kanan, kanan. Lurus. Terus. Up. Oke bro. Oh, cakep, up. Cakep Pak. Dulu ya, kita nurunkan pasir dulu. Langsung ya Pak? Iya, ya, ntar dulu, kita turunkan pasir dulu ya. Bisa naik dulu, ya. Bisa Pak, saya bantu Pak. Bisa dah. Bisa Pak. Pinjam masih lebih. Sosok ayah yang luar biasa. Di balik kekurangan fisik Bapak Sahar, beliau tetap semangat bekerja keras di bawah teriknya matahari Lombok, hanya untuk menafkahi anak dan istrinya di rumah. Nah, biasanya abis ini Bapak ngapain? Tunggu pesanan lagi. Oh, tunggu pesanan lagi. Iya, iya. Kalau nggak udah selesai pesanan, ya Bapak pulang. Pulang, iya. Gitu ya. Dengan kondisi Bapak yang seperti ini, tapi Bapak tetap bekerja. Bahkan pekerjaan yang dilakukan Bapak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang normal lainnya. Berat tapi, lagi kerjaannya. Buat Bapak tidak menjadi penghalang ya, dengan ya. Segala kekurangan, ya. Dengan kondisi fisik. Ya. Pak, boleh saya ngadep belakang? Berarti yang satu ini udah nggak ya. Ada sama sekali ya? Iya, iya. Allah Akbar. Kalau yang itu telapaknya dibuang? Iya, telapaknya dibuang. Kita kelupas kulitnya. Oke. Pak, ini berarti habis semua ya? Iya, habis. Loh, kepotong. Itu hitam, itu sampai lecet gitu Pak ya? Ini, iya. Kena apa namanya? Aspal. Enggak, kena ini. Kena mandikul-mandikul keras. Saya boleh megang Pak? Boleh, boleh. Oh, jadi dari sini ya Pak? Iya. Itu udah gak ada rasa dipegang, Pak? Gak ada rasa, berasa, Pak? Sih, berasa. Oh, masih berasa, Pak? Iya, sih, masih berasa. Abis ini Bapak kemana? Jam segini biasa saya jemput anak saya sekolah aja. Saya boleh pulang. Ikut gak? Boleh, boleh. Boleh ikut, boleh, ya? Boleh, okay. Ya. Dan para survivor sekarang ini, tunggu dulu dong, ini jangan musiknya jangan mulai dulu. Oke, okay. Ini biasa kalau saya udah ngomong, ayolah gitu, pasti musik udah mulai dulu. Ini saya mau... Terus kita turun lewat mana? Gampang, Bapak saya gendong ntar. Ya, dan para survivor, ini sekarang saya akan mengajak semuanya untuk kita melihat Bapak menjemput anaknya di sekolah dan seperti apa keseharian mereka hanya di Survivor. Let's go. Let's go. Yuk, kita jemput anak Bapak Sahar. Meskipun Bapak sedang sibuk bekerja, beliau selalu menyempatkan dirinya untuk menjemput anak. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa Pak. Insya Allah bisa, Pak ya. Waduh, Bapak hebat banget ya, Pak. Iya. Waduh. Bisa, Bibi. Bisa. Iya. Oh, tongkat itu nggak dipakai, Pak? Ya. Tongkatnya nggak ya? Entah, cuma buat nyetir aja? Buat nyetir aja. Nyetir aja, Mas. Di sini sekolahnya? Iya. Bapak jemput ya, Pak? Iya, iya. Yang mana? Ini sekolahnya, Pak. Oh, iya, iya. Ezia, ayo. Maaf ya, Bapak terlambat nih. Ayo, kita pulang, ayo. Mak, oh ini anaknya, ini siapa namanya? Zia. Siapa namanya? Zia. Oh Zia, ini teman-teman udah pada pulang semua ya? Oh ini teman-teman yang nungguin ya? Iya. Makasih ya semuanya.
namanya. Jadi para survivor ini mungkin sama-sama kita tahu ya. Ini Bapak setiap hari ini jemput. Iya, iya, iya. Jemput Zia. Iya, jemput. Iya, ya. Udah makan belum? Belum makan. Kita makan mau enggak? Yuk makan yuk. Laper pastinya kan? Iya. Yuk, oke. Ini adik-adik udah makan belum? Belum. Yuk kita makan yuk. Yuk. Oke, baiklah para survivor. Ini sekarang kita akan mengajak Zia, Bapak dan juga adik-adik yang selalu menemani Zia. Iya dong. Ke tempat makan ya. Pastinya. Siapa? Menjadi survivor. Let's get lost. Let's go. Let's go, kita makan. Tapi sebelumnya, kita jemput ibu dan anak bapak yang lain ya. Kita akan mengajak semuanya untuk kita pergi makan ya. Yes, yuk, sama-sama kita naik mobil yuk. Ayo, yuk, yuk, naik, yuk. Tapi anak-anak di sebelah sana aja deh, karena panas, kasihan juga nih di mobil yang ini aja nih. Oh yaudah, kita aja di sini ya. Udah ada di sana, ada di sini deh. Iya, iya. Ada di sini, di depan, gak apa-apa. Naik, naik mobil, naik mobil. Kru ini, para survivor, ini panasnya banget banget ya. Panas banget. Naik sana naik mobil. Oke, baiklah. Kalau kayak gitu para survivor, kita sudah siap untuk menuju ke tempat makan. Ke kira-kira kemana kita akan mengajak mereka semua. Ayo, Jim. Come on. Pak, ke tempat yang kemarin ya, Pak. Jimmy. Jim. Pasti belum sarapan ya. Sini dulu, dudukin di sini. Minta minum dong. Minum. Minta minum. Dia lemes sih dari tadi. Para survivor makannya kalau pagi sarapan. Ini dari tadi soalnya para survivor dari tadi dia diem aja lemes. Ini produsernya nih, lurusin Jim. Banyak. Lurusin. Kenapa Pak Jimmy? Enggak apa-apa. Oh, iya. Panas, ya, lemas, Pak. Belum sarapan dari pagi tadi. Oh iya. Enggak, belum mending udah nganter. Enggak apa-apa sekarang. Nganter ini aja si Bapak Jepang aja digodo. Di sini aja enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa ini Mas Jimmy. Tungguin lo aja. Iya. Iya, enggak lo kan ini biar syuting harus tetap jalan, enggak apa-apa udah. Oh iya. Iya, enggak apa-apa, udah bawa aja, Bay. Enggak apa-apa, ntar gua nyusul aja pokoknya udah. Enggak yang penting syuting jalan terus aja udah. Benar. Saya iya. Enggak keburu waktu juga soalnya keburu ya enggak apa-apa. Yaudah, para ini Jim sebenarnya kalau kita nungguin lu juga kita enggak apa-apa kok. Iya. Enggak kasihan juga si Bapak sama si Ibu sama anak-anak yang lain juga panas juga masalahnya. Jadi mending bawa aja syuting tetap jalan aja, Ben, Bi. Iya. Yaudah kalau kayak gitu para survivor sementara ini karena semua adik-adik udah masuk mobil. Dari sini dulu sebentar enggak apa-apa ya. Iya. Tapi nanti ada yang nemenin ya. Tadi nemenin dari Trans TV ya. Yuk, sekarang kita kesana. Jadi ibu menikah sama bapak dalam kondisi seperti ini ya? Iya. Terus apa pada saat itu pembelaan keluarga atau mungkin? Nggak direstui sampai dilaporkan ke pengadilan tuh biar dipisah gitu. Survivor, let's get lost! Let's go!